Kan pembangunan IKN, kita kan sangat-sangat mendukung adanya pemerataan pembangunan. Jelas kan kita sudah berkali-kali statement ya, kita akan melanjutkan pembangunan IKN, kita kan sangat-sangat mendukung adanya pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Intinya itu. Dan kami nanti ke depan, ya karena baru sekarang saya ketemu dengan ketua-ketua adat, para-para tokoh masyarakat, ya ke depan memang perlu lebih banyak lagi dilibatkan dalam proses pembangunan apa IKN. Tadi ya. Juga main ke Techno House ya Mas. Iya. Melihat teknologinya seperti apa Mas, optimis Mas? Ya sangat luar biasa sekali sih. Ya, dari penggunaan misalnya apa tadi ada di rumah tadi ada kayak apa semacam apa ya? Kayak smart home. Terus ada kalau di traffic juga ada kayak misalnya panic button dan lain-lain. Macam-macam. Tapi kan mereka belum ini semua, belum semuanya akan dieksekusi. Karena kita akan melihat siapa nanti yang akan bisa tereksekusi karena banyak company tadi ya. Warga lokal pelibatannya nanti seperti apa sih? Tadi kan suaranya banyak warga lokal pelibatannya. Ya nanti ke depan akan kami tindak lanjuti lah. Yang jelas kami sudah tampung masukan-masukan dan evaluasi dari tokoh-tokoh adat setempat ya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.